wangi, hampir setiap perempuan mengidamkannya. Nah, sejak dulu rempah-rempah asli tanah air dipercaya jitu sebagai wewangian tubuh. Kekayaan alam Indonesia jadi rahasia turun temurun mengapa perempuan pribumi dikenal lebih eksotis. Cynthia Priscilla, model dan pragawati seksi yang bermukim di Bali. Body seksinya lincah membelah air, jarang terbersih dalam benih untuk tidak berenang setiap pekan. Pantas bagaimana dengan berenang di laut? Air garam dan terpaan matahari sekalipun ternyata tak pengaruh. Meski ia model profesional, baginya berenang di laut tak membuatnya jauh dari job modeling. Ya, finalis Miss Indonesia 2010 ini tak takut kulitnya menggelap, guys. Ya, percaya diri aja, mau hitam, malah kalau lebih hitam lebih eksotik. Model berkulit eksotis bagi sebagian mata lelaki menggoda birahi. Sex appeal lebih maksimal saat tubuh wangi sepanjang hari. Lanjut, jelang matahari terbenam, Cynthia berenang lagi di Pantai Gagar Nusa Dua. Olahraga air di sore hari kadang jadi pilihan Dara 22 tahun ini. Lebih aman dari masalah sensitivitas kulit, sekaligus terganggu aroma tubuh dari keringat. Berenang langsung mandi, langsung spot-spot, ya pokoknya pakai spray, pakai parfum, pakai apa, bukan mandi yang bersih aja biar nggak bau lagi garam-garamnya. Memanjakan diri di pinggir laut lazim dilakukan, khususnya daerah-daerah seksi seperti Cynthia. Perempuan mana yang tak suka melihat kulitnya wangi dan bersih? Ujung-ujungnya, Anda tertarik juga kan kulit perempuan dengan setiap mulus dan beraroma wangi? Sekarang banyak cara untuk menjaga kulitnya tetap oke. Pada perempuan pun berlomba untuk icip kulit wangi kesempatan yang sekarang banyak dicintai. Tubuh seksi Alfi Rosida tak seperti wanita lain. Bulu halus, tubuh di sekujur body seksinya. So, perawat diri lebih ekstra jadi kebiasaan si darah manis yang satu ini. Untuk bulu ketiak, Alfi membasminya dengan cara waxing karamel. Bulu halus lenyap, ketiak pun sedap dipandang matang lagi. Rasanya agak sedikit anget, pas dicampurnya tuh ada sensasinya yang lebih gimana? Meski ia mengaku bangga dengan bulu-bulu tipis di tubuh sintalnya, Dara 23 tahun ini tak pede dengan rambut ketiak. Sekilas boleh dibilang memang terkesan eksotis, tapi begitu bulu tubuh tak bersahabat, ujung-ujungnya malah bisa bikin ilfeel. Buat gue pribadi, gue suka bulu, tapi kalau di ketiak agak kurang pasti ya, karena aku tuh suka pakai baju yang kembon, terus stempel.
Flexing dengan gula karamel khusus jadi andalan banyak perempuan untuk tampil menarik laki-laki di mata Anda, mata lelaki. Meski rasa sakit sedikit menyiksa, tapi hasilnya memuaskan dan tak bikin kapok. Jalan menuju Roma, ya, ragam cara jadi alternatif untuk menjadi diri yang terawat dan menarik di mata lawan jenis. Tak hanya perempuan, tapi juga Anda, para pria. Bagi Abraham Lumbengel, penampilan sangat menunjang karirnya sebagai bintang iklan dan general manager tempat kebugaran. Di tempat dia bekerja, Abraham jadi center of attention. Di sela-sela kesibukan, Abraham selalu menyempatkan diri untuk berkeringat secara sehat. Tak heran vitalitasnya oke dan selalu tampil on. Saya sih dengan penampilan metroseksual setuju, tapi jangan berlebihan ya. Karena kalau punya badan bagus, tapi penampilan nggak bagus juga jadi merusak penampilan kita sendiri. Klimis, maco dan wangi adalah style Bram berpenampilan. Tak heran Bram begitu menarik di mata siapapun yang memandangnya. Bisa jadi, kesuksesan yang ia raih muncul dari habit yang sehat dan penampilan maksimal. Laki-laki yang lebih bertenaga tuh lebih banyak yang suka. Kalau laki-laki nggak ada tenaganya, gimana saya mau? Pria metroseksual identik dengan tubuh six pack, juga wangi semerbak dan vitalitas tinggi. Sebagian wanita tertarik dengan gaya macho tipikal pria metroseksual. Namun ada juga sebagian yang berpendapat lain. Bersih itu paling penting. Terus ya gitu dia tampil sesuai dengan pada tempatnya gitu kan. Kalau wanginya aku suka yang sporty. Kalau badan paling enggak sehat aja ya, olahraga. Don't you say how I ain't never seen